Pemirsa, protes penolakan proyek geotermal di Pocoleok Manggarai Nusa Tenggara Timur ricuh. Kericuhan terjadi ketika warga menghadang petugas PLN yang dikawal aparat kepolisian. Kericuhan terjadi ketika warga menghadang petugas PLN dikawal aparat kepolisian. Untuk menarik perhatian, warga membunyikan gong dan gendang di lokasi. Masa yang merupakan masyarakat adat Pocoleok menyatakan menolak proyek pengeboran panas bumi atau geotermal di seluruh wilayah Pocoleok. Kunjungan petugas PLN bersama tim KJPP atau appraiser ini dalam rangka melakukan penilaian penggantian wajar hasil identifikasi dan inventarisasi lapangan untuk tapak pengeboran panas bumi pada well 4 D, E, dan F. Aksi pengadangan ini merupakan yang ke-19 kalinya dalam setahun terakhir.